sahabat Rasulullah Muhammad salawatullah salam alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ala ketahuilah oleh kalian semua, man abghadha ala Muhammadin, siapa orang yang membenci keluarga anak cucu Nabi Yuna Muhammad salawatullah wasalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, jaa yaumal qiyamati maktuban baina ainih, maka dia nanti datang pada hari kiamat setelah dibangkitkan oleh Allah, dia datang berjalan pada hari kiamat tersebut maktub baina ainih, ditulis di antara dua matanya. Jadi di mana? Di keningnya. Di antara dua mata yang dimaksud adalah kening. Allah sudah berikan stempel. Agar apa stempel tersebut? Rasulullah tidak dapat memberikan syafaat kepada orang itu. Rasulullah dapat mengetahui, oh ini yang membenci anak cucu keturunan aku. Jadi sama Allah, begitu hari kiamat sebelum dibangkitkan pada mahsyar, sudah distempel duluan, dicop duluan. Apa tulisan yang ada di keningnya? Aisun rahmatillah, orang ini telah terusir daripada kasih sayang Allah. Na'udzubillah min zalim. Jadi sudah stempelnya masing-masing. Kalau kaum sebelah stempelnya balak 6. Betul enggak? Di dunia, di akhirat wallahu a'lam. Bagaimana? Karena kaum sebelah membenci habaib anak cucu Rasulullah, nanti stempel yang tadinya balak 6 berubah jadi aisun min rahmatillah. Mereka membanggakan ini min asari sujud. Katanya jidat hitam min asari sujud. Bukan. Itu adalah min asari karpet. Ya enggak. Orang bilang jidat itu min asari sujud. Lihat foto awliya salihin radhiyallahu anhum. Ada enggak jidat itu? Ada enggak? Enggak ada. Wajahnya munawwar binurillah wa binuri rasulillah Muhammadin abdillah. Wajah-wajah para wali diterangi dengan cahaya Allah dan dengan cahaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salatnya ribuan rakaat. Allah sudah stempel, jebret. Enggak bisa dihapus. Gunanya buat apa sih? Gunanya biar Rasulullah kenalin nih umat antum wahai kekasihku Muhammad yang kagak mau nurut perintah saya dan Allah yang perintahin buat kita sama cucu Nabi Muhammad. Siapa yang beritahin? Siapa yang beritahin? Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Allah yang beritahin. Ini dia. Jadi Nabi Muhammad ngenalin, oh ini dia nih. Ini dia yang gak perlu dikasih syafaat, yang gak boleh sama Allah. Jangan dibenci. Jangan dibenci sama anak cucu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.